Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak melaksanakan Misa Natal Anak Rabu pagi. Misa Natal Anak ini merupakan simbolik di mana Tuhan menyelamatkan umat manusia dengan lahir ke dunia melalui seorang anak. Ribuan anak memenuhi Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak guna mengikuti Misa Natal Anak. Pelaksanaan Misa Anak ini berjalan dengan hikmat, yang juga diisi dengan rangkaian pementasan teatrikal kelahiran Yesus Kristus. Uskup Agung Pontianak menyatakan bahwa anak merupakan simbol dari kepolosan dan kejujuran. Intinya adalah simbolik, Tuhan mau menyelamatkan umat manusia lahir ke dunia melalui seorang anak. Anak itu simbol dari kepolosan, kejujuran, ya tergantung kita bagaimana mengisinya. Itu apa artinya? Dia memakai orang yang paling lemah. Seorang anak tidak berdaya kalau orang lain tidak perhatikannya. Selain itu, manusia juga tidak akan berdaya tanpa tergantung dengan orang lain. Untuk itu, rasa peduli kepada sesama juga harus ditanamkan sejak dini. Diharapkan masyarakat saat ini bisa lebih peduli terhadap anak-anak dengan tidak lebih mementingkan hal-hal jasmani, namun juga rohani. Dari Pontianak, Barlian Pasore melaporkan.